Ketemu lagi dengan seniman sedulur petani. Ini guys, ini mau aplikasi eco farming di tanaman jeruk. Bunyanya bos sangri lagi. Awalnya kayak kenenku. Jeruknya. Nah, terus nih, ini cepliknya awalnya mah kenen ya. Ini baru mau ini nih jeruknya juga begini ya. Oh ya, ini baru mau aplikasi nih guys. Ya. No, ini eco farming yang sudah dilarutkan guys dengan liter air. Oke. Jeruknya kayak gini guys. Ya. Oke. Nah, ini guys eco farming. Nah ini yang sudah dilarutkan. Kayak kelapa ini. Kita nggak sambil merokok sih. Hah? Oh iya. Dikelingan. Oke bos, nu ya, ru ya. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, simpur tongkos, gitu. Yang apa ya nanti ya hasilnya nih, nih. Ah. Habis itu mah. Nggak apa-apa itu lagi. Ya udah nanti semprot. Iya. Yang ini yang kering tuh enggak? Iya nanti belum. Oh ini yang kering ya. Nah ini nanti mau aplikasi. Ya. Kayak gini ya guys. Ini. Di belakang rumahnya nih kayak gini nih tuh. Sebelumnya ya. Tahu ya. Nih guys, lihat no, nanti kalau berbuah ini mau dikirim ke saya juga buahnya. Ceplik. Kikin apa kian? Cabe. Cabe ya. Oh lihat ya masih segini ya guys. Nih saya nih nyetingat nih. Enak ntar nih begini nih no no. Ini sama orangnya tuh. Terus ceplikku sing ning kono ya kanen. Ini pembibitan ini. Kita kesemayan. Ya, ya nanti enggak ada bibitnya, Je. Apanya? Ini enggak ada, belum ada kan? Ada itu kecil-kecil baru tumbuh. Mana? Itu yang kecil-kecil. Ini nih. Iya, baru naik itu. Ya udah nanti tuh. Disemprot. Nih, 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 tuh, tiap lubang ada semua. Oh, ada semua. Ini baru gitu ya, lihat ya. Baru 4 hari itu. Baru 4 hari. Baru 4 hari. Kalau disemprot ini 10 hari langsung panen gimana? Ya, tuh guys ya ini ceplik jadi dewek mah. Ya wes oke okay, guys nanti dilanjutin video berikutnya ya. Ini lihat kondisi awalnya aja dulu nih begini ya guys, ini mau disebut eco farming.